Halo Kis. Cis, aku mau jual motor ninja gua yang kemarin sempat gua buat syuting iklan dan sinetron. Cuman gak lama, jadi gua cuma beli doang. Habis itu gua modif buat freestyle dengan pengereman head on. Terus gua butuh duit. Gua mau jual dan udah gua sandarin, tapi dengan kondisi namanya ZX10 kayak begini nih Cis. Deketin kalau misalnya ini kayak gini, ya kan? Tameng aslinya masih ada. Terus ininya gua udah gua coak nih. Ya. Jadi kayak anak-anak freestyle luar negeri tuh 636-nya motornya kayak gini. Ini pajak mati 2 tahun, plat B Jakbar. Ini plat nomornya. Biasanya kalau orang jualan plat nomornya ditutup, gua mah enggak usah ditutup. Ngapain siapa yang mau nyuri dan siapa yang mau nyotek plat nomornya bodo amat. Nah, ini rantai udah gua ganti baru. Gear juga udah gua ganti. Ya. Terus ini selang rem belakang hell. Ini hell. Wow. Ya, ininya udah enggak ori, ini kayaknya punyanya Supra 125 yang ori juga. Tapi tetap aja pakem banget nih, Cis. Kapot identik yang Spartan GT, tapi aslinya juga ada. Nanti kalau lo mau beli, gua kasih langsung aslinya. Ini warnanya dia putih biru sirali, Cis. Ya. Dan remnya gua ada KTC sama orisinilnya. Kalau lo mau beli enggak pakai nawar, gua kasih KTC ini. Ini kondisi mesin enak dan yang paling utama itu ini, Cis. Apa namanya? Speedo. Speedometer. Speedometernya mati, Cis, karena dia retak di sini nih. Kena air. Jadi kalau lo mau beli second itu sekitar ada yang 8,5 sampai 1 juta second ya. Sini lampu-lampu di sini gua taruh. Di sini lampu-lampu. Nyalain, mati lampu. Udah gitu aja. Ini bolong nih. Nanti kalau mau beli boleh bolong, boleh mau lu nanti gua tutup bisa, dan ini masih ada ding nih. Nanti bisa gua benerin kalau misalnya lu beli sama gua. Ini gua kasih harga 30 juta net ya, Cis. Ini ABS sebenarnya tahun 2012 ABS. Cuman ABS-nya gua copot. Tapi bangke ABS-nya masih ada di rumah gua deh. Dulu gua kalau enggak salah beli 42.500 tahun 2018 bulan September. Jadi masih pas gua beli ini pajak masih hidup. Gitu aja, Cis. Dan gua beli dulu warnanya yang apa? Limited edition kalau enggak salah ya. Yang warna hitam, terus ini tag-nya warna hitam sebenarnya. Cuman gua full repaint semuanya. Jadi mantap warna putih biru silalik. Dan terus ini bolong nih, Cis. Ini bolong. Ini bekas crash cake, tapi enggak masalah sih. Gitu aja lah. Kalau misalnya lo punya duit dengan harga 50 juta, lo tinggal WhatsApp gua aja. Ya, di 0857705-3723. Kondisi mesin enak. Buat syuting iklan dan sinetron, habis itu udah nggak dipakai harian, dipajang terus. Udah gitu aja, Cis, ya. Oh iya, dikit lagi nih. Ini gue punya pakai Shogun SP original. Udah gitu aja. Apa lagi ya? Nggak tahu kalau ternyata tempatnya sini. Kebetulan aja, tempatnya sini.